Kapolres Jeneponto pantau vaksinasi serentak Indonesia. Polri secara serentak melaksanakan vaksinasi di seluruh wilayah di Indonesia. Khusus untuk Kabupaten Jeneponto dilaksanakan di kantor Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021. Kapolres Jeneponto AKBP Yuda Kesit Brijayanto bersama Wakil Bupati serta Sekda Kabupaten Jeneponto memantau pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kami bersama Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Jeneponto memantau pelaksanaan vaksinasi untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan vaksinasinya, jelas Kapolres. Kami melihat langsung sejauh mana antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini, kata AKBP Yuda. Sekedar informasi untuk wilayah Kabupaten Jeneponto, target pencapaian vaksinasi yang dilaksanakan hari ini sebanyak 1.000 dosis. Semoga target hari ini bisa tercapai guna membentuk herd immunity serta bisa mensukseskan program pemerintah berupa pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, tutup Yuda. Berikut kita dengarkan wawancara tim Selebes Magazine Muhammad Iqbal Kepala Biro Jeneponto kepada Kapolres AKBP Yuda Kesit Brijayanto. Kita untuk meningkatkan percepatan yang ada di Kabupaten Jeneponto, karena Kabupaten Jeneponto masih dianggap masih rendah. Tentunya dengan penggalakan percepatan vaksinasi ini untuk menumbuhkan imun masyarakat semakin sehat dan menumbuhkan perekonomian masyarakat tentunya. Sedikit jumlah vaksin di sini kemudian berapa jumlahnya? Hari ini kita ditargetkan 1.000 untuk wilayah Polda Sulawesi Selatan, karena target Polda Sulawesi Selatan hari ini diperintahkan oleh Bapak Kapolri sejumlah 28.500 dosis. The best of the best.